Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita ya Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Alamin Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan Kesempatan ini harus kita gunakan dengan semaksimal mungkin Karena apa? Karena nggak semua orang itu dapat kesempatan yang sama untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini Kita selalu minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan Ramadan yang akan datang Dan plot twistnya Hari ini Allah masih mengambilkan doa kita tanpa kita sadari. Allah masih kasih kita kesempatan. Siapa tahu kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi daripada tahun, tahun yang telah lalu. Pertanyaannya sampai di dengan jalan Ramadan ini, apakah sudah ada puasa yang bolong? Tadarusnya sampai mana? Terus tarawihnya apakah sudah mengalami kemajuan? Biasanya kalau di pertengahan bulan Ramadan ini, soft itu semakin terdepan, tinggal satu atau dua baris saja. Terus sedekah, so infaknya sudah sebanyak mana? Kalau semangat beribadah kita di pertengahan Ramadan ini semakin merosot, itu artinya kumpul semuanya. Tak kasih bocoran keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Simak baik-baik ya. Tak bacakan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan, atau yang biasanya kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan. Keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala membebaskan penghuni neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: "Jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan cindi belenggu, sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak satupun pintu yang ditutup, lalu ada seruan pada bulan Ramadan: 'Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah! Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu!' Pada setiap malam." Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Keutamaan yang ketiga, puasa Ramadan bisa menebus dosa-dosa yang telah lewat dengan syarat pasannya harus ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis bu, uh, Bukhari dan Muslim. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ketaman berikutnya, barang siapa memberikan buka pada orang puasa maka mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, barang siapa memberikan pembukaan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Bahkan trennya di media sosial, orang-orang non-muslim pun beruput takjil. Bahkan jam 3 pagi itu war, sudah war takjil. Yang kita sebagai orang muslim itu masih lemes-lemesnya, masih berjuang antara hidup dan mati. Mereka itu sudah berhubung takjil. Dan itu tidak menjadi uh, rasa sakit hati bagi kita orang-orang Itu menjadi hal yang wujud, hal yang luar biasa toleransi di Indonesia. Bahkan orang-orang non-muslim itu, cici-cici itu ya, memborong takjil untuk dibagikan kepada kita yang berpuasa. Keutamaan berikutnya adalah sedekah yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Keutamaan berikutnya, orang-orang yang banyak beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini nih keutamaan berikutnya. Doa orang yang berpuasa adalah mustajab. Jadi, ketika bulan puasa, bulan Ramadan kita perbanyaklah berdoa insya Allah akan menjadi doa-doa yang dijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga macam doa yang mustajab yaitu doa orang yang sedang berpuasa doa musafir dan doa orang yang teraniaya oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini biasanya kita yang merasa doa-doa kita itu tidak diijabai oleh Allah segera karena di bulan ini Allah mengijabahi doa-doa kita, karena Allah dan Rasulullah sudah mengatakan hal ini pasti dijamin kebenarannya. Namun, kadang-kadang Allah itu mengabulkan doa ketika kita sudah lupa, sehingga seolah-olah doa kita tidak terkabulkan dan semuanya adalah hasil usaha kita sendiri. Keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan berikutnya adalah. Puasa dan bacaan Al-Qur'an yang dibaca pada malam Ramadan akan memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat seseorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Al-Qur'an juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia." Beliau bersamda "Maka keduanya dibolehkan memberikan syafaat keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Berikutnya adalah orang yang melaksanakan umrah pada bulan Ramadan, maka mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah haji, masya Allah. Makanya, uh, tidak heran." Orang-orang yang mau beribadah umroh pada bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Karena tahu utamanya itu sama dengan ibadah haji. Kalau kita mau mendapatkan pahala haji, apalagi di Indonesia, itu kan harus menunggu lama. Makanya disiasati dengan melakukan ibadah umroh pada setiap bulan Ramadan. E, makanya di Tanah Haram ketika bulan Ramadan itu selalu penuh orang melakukan ibadah umroh. Karena tahu keutamaannya adalah sama dengan pahalanya ibadah haji. Itu tadi beberapa keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan bulan lain. Makanya nggak ada alasan lagi buat kita untuk males-malesan di bulan ini ya. Uh, semoga tahun yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan ramadannya yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.